pilihan. Saya gitu. Ini agak sulit untuk di menjelaskan di karena ekskul wajib kali ya. Di pola bisa. Gimana bahasa yang sopan? Kita mengenal panah ini relnya salah. Gak begini dulu belajar memanah tuh, gak kayak kita sekarang nih. Lihat di media sosial, di YouTube, dilihat oh begitu, ditiru, dikira-kira. Gak begitu. Dulu saya berikan gambaran. Misalnya Pak Ibo nih datang kepada saya, "Assalamualaikum Bib, saya ingin belajar memanah. Siapa nama kamu?" "Ulan bin Kulan." "Kamu di sini dulu 3 hari. Utusan saya, orang yang saya percaya 2 orang, saya kirim ke rumah dia. Tanya orang-orang masyarakat di sekitarnya, agama dia bagaimana, akhlaknya dia bagaimana, kesehariannya dia bagaimana, jaga sholat atau enggak, dia bayar zakat atau enggak, puasa enggak di bulan Ramadan, tanya keluarganya." Setelah saya dapat informasi dari orang saya percaya, dia ini agamanya bagus, rukun Islamnya dijaga, itu belum serta-merta saya bisa ambil murid, enggak bisa. Maka saya setelah itu, saya setelah saya pastikan agamanya dan akhlaknya baik, nanti ada namanya bab bai'at. Saya dudukkan dia. "Kamu masih punya orang tua?" "Masih." "Kamu sudah izin untuk berguru dengan saya?" "Sudah." "Lolos." Berarti agamanya bagus, akhlaknya bagus. Yang kedua, harus atas dasar izin orang tua. Yang ketiga, nanti di bai'at. Isi bai'atnya satu. Disumpah dia, "Sebelum kamu saya terima jadi murid, kamu siap gak mengambil satu sumpah setia dengan saya? Kalau enggak, hubungan kita sampai akhirat putus." Apa isinya? Pertama isinya, tidak boleh mengarahkan anak panah, apalagi menembaknya kepada saudara muslim. Yang kedua, tidak boleh memanah orang kafir yang sedang menjalin hubungan damai dengan umat Islam, atau kafir zimmi. Yang ketiga, tidak boleh menembak hewan muhtarom atau yang dilindungi oleh syariat, kucing gitu, kecuali yang membahayakan seperti ular, boleh. Yang keempat, tidak boleh menjadikan ilmu ini sebagai ajang bisnis, atau mungkin boleh, itu tergantung anunya, tergantung imamnya. Kalau imam bilang, "Wah, ini otaknya bisnis ini," kadang dilarang. Kalau enggak apa-apa. Yang terakhir, tidak boleh dijadikan sebagai sarana kebatilan untuk permusuhan lah ya. Kalau ini disiap diterima, siap saya dengan poin-poin bayat, dibayat, sumpah setia. Kalau kamu melanggar salah satu dari 5 ini, kamu bukan murid saya. Langsung begitu. Baru dilatih. Nah, dilatih itu nanti berjenjang di dalam ruangan. Duduk menerima teknik itu seperti orang menerima zikir. Ini 2 lutut nih ketemu, ada 2. Lihat tangan kamu. Nah, seorang master zaman dulu harus punya ilmu firasat, namanya ilmu tarkib. Ilmu tarkib, buka tangan kamu, dilihat tangan kamu. Oh, kamu cocoknya gripnya modelnya begini, cara megangnya begini. Sudah satu-satu berdiri kamu begini. Jadi nggak ada kayak kita coba-coba semua mazhab, kayaknya enak yang ini. Nggak ada begitu. Semua mazhab ditentukan oleh guru zaman dulu itu. Kamu mazhab kamu ini. Cara menggang kamu, kamu nariknya batasnya sampai sini, gak boleh lebih. Karena postur kamu begini. Itu yang nyusun, yang memberi arahan, guru semua. Nah, kita ini gak tahu. Ya memang begini, karena kita, apa ya istilahnya, merintis lah. Kita ini apa, kita ini baru mulai mau mensiarkan. Jadi kalau kamu tanya, Alantum tanya, bagaimana sebenarnya prosedur memanah zaman dulu, ya begitu. Nanti dikenalkan busur, namanya kabat, busur mainan. Jadi ya, untuk sarana latihan ya enggak apa-apa. Wallahualam. Terus zikir sebanyak-banyaknya.